Oke guys. Halo guys, selamat datang di One to Eat. One lapar, one makan. Langsung aja ya. Makan. Satu, dua, tiga. Enak banget. Kok enak? Kok enak banget? Sumpah enak. Enggak mau lagi gua. Waktu itu kita pernah kesini gitu udah kan. Udah kenyang-kenyang. One eat-nya. Udah kenyang gua. Mari yuk. Emang iya? Oke loh. Kamu salah kali makannya. Emang ada trik pula makannya? Kau gigit gak? Gigit? Aku juga gigit. Nyam-nyam-nyam glek gitu. Gigitnya berapa kali? Nyam-nyam-nyam glek. Sama-sama, aku nyam-nyam-nyam glek. Bebe, tau gak kamu perbedaan kamu dengan Oyster? Bedanya, aku manis, dia amis. Salah. Kalau Esther dicium, baunya amis. Kalau kamu dicium, bikin I miss you. Ini kayak snow gitu ya, kayak salju guys. Makan. Ah, kayak enak loh. Jangan lupa dulu, one lapar, one makan. Wajib itu. Bentuknya kayak coklat ya. Disiram, oke. Nanti kita coba aja langsung ya. Guys, ini yang pertama namanya es krim alpukat coffee. Mau cobain gak? Coba, kamu coba. Better tuh harus gitu guys. Enak. Kafe latte. Sumpah. Soalnya mungkin kamu belum aduk gak sih itu? Kayak jadi kita cuma bisa coba kopi sama bagi kamu pahit. Ini kamu gak usah pahit ya. Enak. Emang boleh pakai tangan? Emang boleh tangan itu? Coklat. Coklat kan? Makanya baca menu. Nih, kamu makan dulu nih. Kamu juga gak sabar. Kayaknya udah gak sabar guys. Coba ya. Kamu mau yang ini gak? Mau. Iwan selalu memberikan best part. Oke, okay, cheers. Oh, mau cucol. Mau. Gimana sih? Gimana? Gak connect. Kamu kalau makan sup, itu harus cantik. Kayak ini. Kamu kayak ibu-ibu sosialita. Ya, emang kayak gitu. Nyanjutek. Emang kayak gitu. Ya tuh kan, itu akibatnya karena kamu gak ikutin aku, tumpah. Aku bilang, tuh lagi tuh, makan jamur tuh harus cantik. Ini bikin enak banget, kayak jadi gak bosan. Biasanya kalau dessert udah pasti vanila coklat. Ini ada buahnya. Umami. Buahnya pisang lagi. Ini umami. Kok gitu? Kalau kamu makan enak, kamu jangan itu nyium nama yang ini. Peduli dengan perasaan. Nah, disebut umami. Loh, tunggu Don, kan lu, itu Rafli ya? Li! Eh! Rafli! Lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Oh, gue di Tangerang, dia tinggal, lu kan tinggal di Tangerang ya? Kan deket sini. Dari mana? Dari tadi. Ih, keren banget lu sekarang udah pakai mic. Jadi awalnya itu kan... Tapi kalau bisa susi pelmu. Cuma kayak ngeri gitu-gitu kan. Gaby di rumah sakit apa? Cengkareng sih kayaknya. Aku juga Cengkareng. Cengkareng. Oh iya, gak bisa Cengkareng. Cengkareng. Anjing, Cengkareng. Cengkareng. Deket-deket lah. Ya, barengan lah. Tapi di Ronsan belum. Tapi coba gua cek. Ronsan udah? Gua lumayan tahu. Tidur gini kan, gigi gini. Nah yang gigi gua yang gigi bungsu tidur. Itu harus cabut. Iya kan? Coba gua cek, coba. Ini pertama kali ya kita ketemu ya kak ya? Kita pernah ketemu tau. Di mana? Gua nggak pernah kan bertemu dulu ada gua. Di mana? Di kamu pas itu. Di mana? Tahun lalu. Di mana? Yang pas kita itu fun match.
Ya pengen, gue udah dari kemarin tau, centong ya, sayang. Eh, salah, maksudnya Gaby. Apa? Oh, Gaby. Gaby. Gua lupa namanya, lupa suka lupa. Jadi kalau lupa panggilnya saya. Kecil di sini. Kamu suka enggak sayang? Suka ya. Bagus ya. Nah, itulah Ler, enaknya Ler. Ler. Suka. Kita kan, yuk kita makan tuh dikasih sayang itu loh biar dia enak, nafsu makannya tambah. Tapi nafsu makannya berkurang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Harus cuek, Be. Ingat kata Ler tadi. Kita tuh harus cuek. Oh, chili oilnya gini ya di bawah ya. Nah, aduk dulu. Tapi udah diaduk sih. Udah. Wah, ini mantep, Je. Langsung ya, makan ya. Ini resep keren juga nemunya. Resep mak gua mah tuh, nyokap gua dalam. Ini resep sendiri apa dari internet nih? Sendiri dong. Ini dari Google. Oh iya, tapi kan kalau Chinese, makanan Chinese food kan memang kebanyakan pakai chili oil ya, Be. Iya. Ya, makan ya, makan ya. Makan. Tahu. Belum tahu. Tapi kamu pengen. Kalau tahun ini udah tahun terakhir cuma kayak ngikut teman-teman yang lain. Anak-anak. Oh, kenapa sambil megang tangan kasih JJ? Ngamuk ya? Ngamuk. Ngamuk terus ya benerannya. Cobain aja, cobain dikit. Emang serem awalnya. Cuma, waduh. Nih, cobain dikit. Nah, tuh. Gimana makannya? Ini makan kulitnya. Langsung masukin semuanya nanti tulangnya dibuang, kayak. Iya. Boleh pakai tangan enggak? Jangan. Aduh. Nah, langsung. Aduh. Masukin. Gua juga mau dong. Jangan. Mau? Mau. Enak kan? Enak loh. Gua sih suka banget ya, Ceker. Enak banget. Enak kan? Enak kan? Tidak menyesal kan? Orang tuh biasanya geli ngeliat cakarnya dari awal. Kakinya. Gitu. Karena orang udah kesebis duluan. Mau nanya lagi gak, Bang Jo? Cekas tuh kaki bukan tangan. Hah? Ayam mana? Ada sih sebenarnya kecil. Oh, iya. Itu dinosaurus itu. T-Rex. Gua sampai mikir dulu. Ini kayak kan si Erlan menyusui kan. Iya, enggak mungkin Bang Jo doang menyusui. Iya, betul. Jadi kayak misalnya dia lagi harus kayak pompasi. Heeh. Nah, jadi kayak pompa ya. Ada yang langsung di BS namanya. Ini pompa. Di pompa kayak gitu. Itu. Enggak di pompa bola anjir. Wah, gua sempel lu dipakai HP. Dia pompa. Lu search aja lah di internet pompa ASI gitu. Gimana tuh? Kayak gini dia kayak. Nih, ini guys. Nanti lu pompain Gaby lu nanti lu. Tawa-tawa lu sekarang lu. Pusing nanti. Pintar anjir Gaby. Di carry. Nah, lihat tuh guys, gak semua BA tuh kosong otaknya. Ada juga yang berisi. Coba kayak begini. Tuh penuh. Coba aku. Tumpang. Lebih kosong. Kalau bisa enggak lah. Coba. Bisa pintar dia S2. Ada sedikit, ada sedikit. Ada efek error. Gue ada tato juga di belakang guys. Jadi tato gue tuh waktu itu gue buatnya seharian full. Jadi gue disuntik itu. Gambar apa tuh? Mana kamera sini, Don? Sini, Don. Hah? Beneran? Iya, iya. Hah? Yang setitik itu ya? Iya. Hah? Ini seharian buatnya. Buka dong sini, Don. Kok buka sini, Don? Masuk. Ada gak, Don? Hitam-hitam. Nah. Lah, ini tompel anjir. Kalau Vios tuh lebih kayak teman cerita yang kayak lebih masalah-masalah serius gitu loh. Karena umurnya sama. Iya, mungkin gak umurnya sama sih. Kayak masalahnya kayak masalah kerjaan, masalah cerita-cerita kayak cinta-cintaan atau kayak gitu-gitu itu lebih ke Vios. Kalau Lydia tapi kayak lebih kayak Ewing, happy-happy. Oh my god! Iya, karena sifat. Sumpah? Sumpah. Itu kan kita juga sempat lihat kan kuat. Nah. Tapi kamu nyangka? Tadi kita habis belajar satu sampai 20. Aku udah bisa guys, coba ya. Coba, 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, 10. Yeah. 11? 11. 12? 12. 13, 15. Mm. 13, 14. 15, 19, 17, 16, 17, 18, 19, 12, 21. Coba, ya kita udah belajar puluhan juga guys. Ratusan, sampai ratusan. 47. 47. Wih. 65. 65. Udah bisa guys. Oke. Okay. Nanti kita lanjutin lagi. Iya. Yeah. Ini namanya tau apa? Es buah lah. Bukan. Hah? Sebulian. Ah, sebulian bodoh. Ini emang bener gak sekolah, Cok. Sorry guys, ya temanku gak sekolah, guys. Mbak, saya gak usah, Mbak ya. Satu aja, Mbak. Kedua. Sendoknya dua ada, Kak? Iya, ini. Oh, satu sendok aja? Aku gak manis soalnya. Iya, satu sendok. Aku lepuk lah, nih. Oh gilia nih coba. Ya ini durian banget. Ya kan dia bilang ini semburian. Iya, iya. Kamu mau coba dulu nih, bawahnya apa nih Jojo nih? Eh. Oh ini gak usah diem mas, sumpah cok. Ininya naik, ini yang ini. Gak benih. Ini apa ya? Alpukat. Hancur cok. Makasih ya mbak ya. Kan ini nggak apa-apa patah gitu. Nggak apa-apa kan. Maksudnya patah? Itu. Oh atasnya. Atasnya. Karena emang dia bikin ini tadi. Sumpah cok. Gue bingung nih. Dia kayak es tapi bukan es loh. Iya kan? Iya. Dia kayak durian tapi bukan durian. Rasa apa sih babi itu? Aku nggak pernah makan babi tok dagingnya itu. Babi itu rasanya rasa sapi loh. Wih, gila ini fun fact banget ya. Aku makan bodoh di sini. Iya dong, orang nggak tahu lu makan babi cok. Enggak. Ini justru di konten gua, Eko makan babi, orang baru tahu. Nanti tuh saya tampil Eko makan babi loh. Ya. Oh jangan. Please. Tampil itu paling penting. Eko makan babi sampai gak. Sekarang. Jangan. Alah, nggak bisa. Thumbnail bro. Enggak. Itu clickbaitnya parah itu kayak gitu bro. Eko makan babi gitu. Ya enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa sih. Iya kan? Ternyata Eko pernah makan babi gitu. Oke? Okay? Iya. Bawa juga Iwan juga gitu. Enggak apa. Gua enggak pernah makan babi, Iwan juga pernah makan babi, oke? Okay? Gua mau thumbnail. Abang adek mukbang babi. What dong? Dua atau satu, dia atau kamu, aku gak tahu. Mengapa kau bingung aku? Aku tak tahu mengapa begini. Kamu nanya, Lid, kamu di ISPO udah 2 tahun kan? Udah mau 2 tahun. Ada gak orang-orang ISPO yang deketin dia? Ini itu pertanyaan yang aku pengen nanya dulu. Banyak penasaran. Pertanyaan menjebak. Tapi banget. Ini jauh dari kata temanku dulu ya. Aku pengen nanya. Temennya kawan kan banyak. Siapa tuh? Yang hidungnya suka merah-merah. Kayaknya banyak oh. Ya temen dia. Banyak sih. Kemarin aku bilang. Dari sama Rinda, Lid. Iya dari sama Rinda. Kesini cuma 4 hari guys temenin aku doang. Gara-gara aku pulang malam. Bayangin guys. Tapi itu mulai. Berapa? Apa? Berapa lama sih? Asli kayak Lida di Jakarta berapa lama sampai kapan pulang? Aku sampai tanggal 24 doang. Oh berarti ntar? Ini cuma bentar kan? Tapi mereka datang demi aku. Dari Samarinda? Samarinda tuh Bandung, Surabaya. Surabaya. Temenku, Bibi tolong. Apa-apa, kan ini kan demi konten Kak Iwan. Hah? Kenapa aku kasih, ya ampun. Ini minta ini, terus aku kasih jeruk. Kerja bagus. Maju. Tapi itu ramai juga loh kalian loh. Kalian langsung lab Nemo kalau itu kan super kan. Nah, situ aku kenal kalian gitu.
Aku kenal react TikTok. Anjing bening banget nih, Nek. Adik kakak nih ulang itu kan. Bisa kayak aku dapat satu-satunya ya? Eh, dapat dua guys, betul. Aku masukin ke sini kanan, satu ke kanan. Satunya ke belakang. Jadi ngobrol. Tapi yang dipaksa abisin. Makanya seratku tuh diambil dia. Sebenarnya ini rezeki aku nih, serat-serat kamu nih. Kamu ambil loh, Be. Maksud kamu gendut. Oh. Ya, tahu enggak gendut? Kamu tuh harus tahu ya, Be, ya. Berisi, gendut, overdosis. Goblok. Kalau gendut besar itu apa aja sih? Overweight. Obesitas. Obesitas itu beda loh. Maksudnya kayak berisi itu seger, gendut kayak donki. Donki gendut. Masa donki kurus? Enggak mungkin dong. Over this